Belum berlaku, Allah Ta'ala tanda siap dah. Dan selepas daripada berlaku satu-satu perkara pun, Allah Ta'ala tanda siap dah. Sebab tu kita, orang Islam ni, yakin bahawa semua tiap-tiap perkara yang berlaku dan tak berlaku mengikut takdir Allah. Lepas tu tak berlaku mengikut takdir Allah Ta'ala juga ke? Ya. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Setiap perkara ataupun benda yang Allah Ta'ala kehendak, maka benda tu dia akan jadi. Benda yang dia tidak kehendak, maka tidak akan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. Ayat 4 sampai ayat 7 surah Ar-Rum sebagai sambung daripada ayat-ayat yang kita baca kemarin, iaitu menunjukkan bahawa kebenaran Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala firman, nah, royak kepada Nabi dan royak kepada umat bahawa ini adalah satu perkara yang tetap berlaku. Yang Allah royak katanya, peperangan ataupun pertempuran di antara Farsi dengan Rom pada waktu itu. Mula-mula Farsi benar. Akhir sekali tak berapa tahun, Rom akan ne. Jadi apabila siapa masa, memang berlaku sungguh. Yang Allah Ta'ala rayak di sini, fi bid'i sinin. Dalam masa tidak sampai 10 tahun. Bid'un, sepanjang saya rayak kemarin lah. Katanya di antara 3 sampai 9. Tu dia panggil, dalam bahasa Arab dia panggil bid'un. Nak bilangnya dia. Kepada pentadbiran Allah jua terpulang segala urusan. Sebab Allah lah yang mengatur segala-gala. Daripada hak ni, kita yakin bahawa setiap perkara yang berlaku di makhluk Allah, bukan di dunia manusia saja tak. Bahkan semua tiap-tiap perkara, Allah Ta'ala lah yang mentadbir dan takdir. Sebelum berlakunya dan sesudah berlakunya. Ha, kalau dia ambil ayat ni, iaitu pertempuran peperangan. Tapi umumnya, semua setiap perkara sebelum berlaku, Allah Ta'ala tanda siap dah. Dan selepas daripada berlaku satu-satu perkara pun, Allah Ta'ala tanda siap dah. Sebab tu kita, orang Islam ni, yakin bahawa semua tiap-tiap perkara yang berlaku dan tak berlaku mengikut takdir Allah. Lepas tu tak berlaku mengikut takdir Allah Ta'ala juga ke? Ya. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Setiap perkara ataupun benda yang Allah Ta'ala kehendak, maka benda tu dia akan jadi. Benda yang dia tidak kehendak, maka tidak akan jadi benda tu. Itulah kita kena yakin. Sebab begitu dalam rukun iman kita menunjukkan bahawa setiap perkara kita rujuk kembali kepada Allah. Sebab itulah kita kena kata insya-Allah dengan masya-Allah. Insya-Allah tu untuk anakot, untuk masa depan. Insya-Allah. Tapi hak lepas mari dah, masya-Allah. Perkara yang dikehendaki oleh Allah. Alhamdulillah. Dan pada ketika berlakunya kemenangan Rom itu, orang-orang yang beriman akan bergembira. Sebab apa? Sebab sekurang-kurangnya, dalam tafsir ayat katanya, sekurang-kurangnya Rom adalah Kristian yang dia juga mempunyai Tuhan yang sama dan adanya agama samawi, agama daripada langit, iaitu agama Kristian. Orang Islam apabila
duduk di antara Farsi dengan Rom. Farsi ni orang semua berat itu, semua api. Muyo maknanya en yang tidak nah. Orang Islam pada waktu tu dia muyo ataupun en kepada Rom, sebab Rom ni adalah agama Kristian sekurang-kurangnya hampir-hampir nak serupa, walaupun orang Kristian mereka itu syirik, tapi setengah-setengah daripada mereka adanya ahli kitab, orang yang reti agama dan sebagainya. Tapi orang Farsi yang semua api saat ni memang tak ada sikit habuk pun yang sakuk dengan Islam dalam cara hidup mereka, ibadat mereka, akidah mereka, tak ada. Sebab itulah orang Islam pada waktu tu pakat bergembira dengan kemenangan yang adanya pada Rom apabila mereka itu menang dengan orang Farsi. Setelah dulu belum pada tu orang Rom halah, Farsi menang binasrillah. Setengah-setengah orang baca Al-Quran dia pakai sambung lalu dah wa yauma idzin yafrahul mu'minun. Sebenarnya satu ayat situ, tapi maksud dia tak habis lagi. Setengah-setengah orang dia ulas semula wa yauma idzin yafrahul mu'minuna binasrillah. Ha tu dia pergi berhenti situ, tak ada salah, sebab maksud dia tu dia pergi habis di ayat berikutnya. Nak berhenti pun tak ada gapo, sebab Nabi SAW mengikut sahabat mengatakan bahawa setiap ayat tu Nabi dia berhenti setiap ayat, walaupun ayat tu panok Nabi berhenti situ. Tu nak menunjukkan bahawa Nabi baca Quran ni nak jadi contoh kepada sahabat, katanya berhenti sini. Sebab Quran tak ada di zaman Nabi, hak pasal bertulis berbuku supaya kita zaman lah ni semuanya duduk di mulut, duduk di dalam dada. Nabi baca, Nabi wayak maknanya sapa kepada sahabat yang dengar pak tu tak masuk lalu dah dalam jiwa, dalam hati mereka. Sebab itulah nah, di zaman sahabat dulu kalau kita nak kira katanya payah ke tak payah nak wujud jadi Quran ni duduk di dalam dada, memang sahabat Allah Ta'ala pilih nah, mereka itu hafaz Quran. Boleh katakan setiap orang sahabat ada belakang Quran duduk dalam jiwa mereka. Tapi kalau kita nak banding dengan zaman lah ni, kita hak Quran duduk depan dah ni kadang-kadang baca silap lagi, baca tak kena lagi, payah ingat balik dengan ayat tu, balik dengan ayat ni. Ha ni duduk di kita sendiri, bukan duduk di Quran. Katanya kalau Quran tak ada kita dengar saja, boleh jadi mudah ingat, kau payah ingat. Wallahualam, setengah-setengah orang cuba kita perhati, orang buta apa yang ingat Quran. Kalau kita pergi tanya dia, misal katanya nama dia Allah. Lah. Mung ingat Quran tu, mung ingat lagu mana? Mung gambar dalam hati, dalam otak. Cakap kan orang buta je nak gambar lagu mana? Nak? Kita ngapa Quran ni, kita tengok, oh ayat ni duduk atas ni. Kita gambar, oh ayat tu duduk situ. Oh tu duduk tengok. Ha. Tu nak ayat katanya, Allah Ta'ala bui kepada orang, Masya Allah, yang dia kehendaki. Lah ni, bukan lah ni dah lama dah. Orang buat Quran ni akson braille. Bahasa Sia dia panggil akson braille. Hak sungguhnya braille. Ya itu apa? Pegang dengan tangan. Dia butuk-butuk. Pegang dengan tangan. Tu weh mata buta. Tapi baca Quran tahu dengan tangan dia, sebab dia sempat. Baca kitab pun ada. Orang buat kitab tua akson tu braille. Sebab orang hak mula-mula buat huruf hak pasal butuk-butuk tu, iaitu orang yang nama braille. Itulah nak ayat katanya, mengikut kehendak Allah Ta'ala, kemajuan yang Allah Ta'ala bagi kepada manusia. Bukan hak Quran saja, bahkan beberapa perkara apa tu, mula-mula nak ayat katanya, dengar ni adalah memberi kesan yang sangat dalam. Allah mula di dalam Quran, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Allah jadikan kepada kamu pendengaran, penglihatan, lepas tu pemikiran. Yang gapa-gapa yang mula daripada dengar. Ingat tak? Masa kita duduk budak-budak dulu,
kita dengar lagu India. Siapakah hari ni kita boleh hejo? Boleh duk ingat lagi. Bo lagu tu orang pasal. Oh, aku ingat. Sebab apa? Aku dengar dah masa budak-budak dulu. Siapakah hari ni duk ingat lagi? Walaupun kita tak ingat semua, tak tahu makna dia. Tu nak ayat katanya. Dengar ni adalah satu kesan yang sangat dalam. Ya tak serupa dengan kita tengok. Kita tengok kadang-kadang, biasa tengok. Tapi boleh jadi lepas pada dengar, lebih kesan dengar daripada tengok. Bila lepas pada tu, barulah otak, barulah hati. Ini alhamdulillah. Nah, saya tubik peradin luar sikit daripada ni. Nak ayat katanya, Nabi pada zaman dahulu, dia baca Quran ni, setiap ayat dia berhenti, berhenti, berhenti. Gitulah. Tapi tak salah kalau sekiranya maksud ayat tu, kalau dia kita sambung ke apa? Ayat berikutnya dan sebagainya. Bin Yasrillah, dengan kemenangan yang diberi Allah. Dalam nota kaki 1379, yakni pada hari itu orang-orang Islam bergembira kerana berjaya mengalahkan kaum kafir musyrik di medan perang Badar. Tengok. Yung siapa ke perang Badar? Sebab apa? Sebab pertempuran mula-mula sekali yang Allah Taala suruh Nabi, izin kepada Nabi, iaitu nya perang. Perang dengan siapa? Perang orang kafir yang mari rukran. Kalau zaman belum pada tu, Rom dengan Farsi. Pada zaman Nabi duk tengah-tengah hidup, mula-mula peperangan, walaupun orang Islam tak banyak orang. Tapi masya-Allah suruh lawan. Pas lawan pula bulan Ramadan. Tidak diizin buka puasa. Tak ada buka puasa. Pas cuba kita gambar katanya panah klik-klik-klik-klik-klik tengah-tengah hari dalam bulan Ramadan, sahabat 314 orang sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum jami'a. Suruh perang. Pas tu peperangan Badar ni orang Islam selain daripada hak tu herayat Rom dengan Farsi, hari itulah hari gembira. Gembira lagu mana? Selepas daripada peperangan cuba kita gambar kokain bos sudah siap perang. Orang Islam syukur kepada Allah. Ya Allah. Bilangi sikit, lawai bilangi banyak. 300 orang lebih, lawai 1,000 orang lebih. Masya Allah. Inilah. Nabi yakin. Sehingga Nabi berdoa dalam perang Badar, Nabi pakai baju jubah dia pasang luah sikit tangan. Nabi akak. Tangan lebih daripada kepala. Nabi akak. Jari ni Nabi akak tangi doa tinggi pada pada. Goliknya duk sekadar radak muka. Goliknya lagu tu lah Nabi berdoa. Tapi Nabi duk dalam medan perang Badar, akak tangi, ya Allah, kalau sekiranya mung takdir orang Islam haloh pada hari ini, tidak ada siapa dah beribadat kepada mung di atas muka bumi. Ada siapa dah? Tu Nabi dia merayu ha kepada Allah setinggi-tinggi. Kecik mudah-mudah. Kalau orang Islam haloh pada hari itu, Nabi pergi mati, sahabat pergi mati belakang, tak ada Islam dah atas muka bumi. Itulah yang Nabi merayu ha. Tak ada siapa dah yang akan beribadat kepadamu, wahai Allah. Gitulah. Nah, beribadat dan bergembira pula mendengar berita kemenangan Rom. Habis situ tak? Ia memberi kemenangan kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan dialah jua yang maha kuasa lagi amat mengasihani. Alhamdulillah, ni ayat akidah betul-betul. Allah nak tolong siapa, nak bantu siapa, nak jadi lagu mana, hak tu duduk di Allah. Kita pun kena yakin. Lepas tu kena terima dengan usaha kita, yang kita usaha. Sup, rapat dah. Rapat pagar panggil. Barulah kita serah kepada Allah. Allah Ta'ala nak we benih, tak benih, bukan kerjaan kita lah tu. Allah nak we jaya, tak berjaya, bukan hak kita nak pergi menetu katanya. Oh, kita usaha dah ni, kena berjaya. Kadang-kadang usaha, tak berjaya. Lepas tu orang Islam, dia yakin katanya hikmat ada di sebalik setiap perkara yang berlaku. Kadang-kadang kita mari mikir, sekaligus, bakpo, usaha dah, kacau dah, sedia molek dah, halah juga. Ini ada hikmat. Itulah
Allah ya suruh kita mong lok nang ngai di samo. Bukan nai lok ni di tuk yang, bukan lagu tu. Tapi mong nang ngai di tuk yang mengikut takdir Allah Taala. Bukan katanya bo kita usaha-usaha bo tak jaya masya-Allah mengamuk melahong arum sia sokmo sebab apa? Sebab hak kita usaha tak jaya. Tapi bakpo boleh bo kita usaha tu hawi berjaya? Bakpo tak syukur. Ha tu. Noknya nok situ. Kita meni alhamdulillah. Kita halah alhamdulillah. Jaya tak jaya alhamdulillah. Usaha lagi. Itulah orang Islam. Tak ada kamu akhir. Orang Islam. Ya ya beban sokmu. Jiwa dia jiwa-jiwa bersih sokmu. Tak ada pasal penuh hati dia. Tu orang Islam. Alhamdulillah dah. Allah Taala ayat lagi ayat yang kena. Wa'adallah. Demikian dijanjikan Allah. La yukhlifullahu wa'dah. Allah tidak pernah mengubah janjinya. Allah. Ayat pasal ni ada di setengah-setengah ayat, di setengah-setengah surah. Allah tidak akan menyalahi janji dia. Bagaimana? Dalam nota kaki 1380. Yakni segala yang dijanjikan Allah, sama ada yang berhubung dengan dunia atau yang berhubung dengan akhirat, tetap berlaku. Dalam pada itu, kebanyakan manusia tidak mengetahui bahawa kemenangan dan kejayaan itu tidak akan dapat dicapai melainkan oleh orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh. Pada ayat sana, kena usaha dulu dah. Tak ada siapa duduk dia-dia jaya. Ha, tu, itulah orang-orang Melayu yang katakan, langit tidak pernah menurun hujan emas. Yalah tu. Bukan duduk dia-dia mah turun mari sepengah hujan tak. Bukan. Kena usaha belakang tak? InsyaAllah. Dengan bersungguh, yang berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mencapainya menurut peraturan yang telah ditentukan oleh Allah. Lagi sikit lagi dah. Masa ada seminit dua lagi. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui hakikat yang sebenar. Allah. Ni. Lalu kita tengok tak? Ayat. Ayat yang ada hikmat. Siapa ada Quran, cuba tengok. Walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Ayat yang kena. Bawa mari ayat yang ketujuh. Ya'lamun. Ya'lamuna zahiran. Kebanyakan manusia tidak tahu hakikat yang sebenar. Hak mereka tahu ke apa? Ha, itu gitu. Allah. Mereka hanya mengetahui perkara yang zahir, nyata dari kehidupan dunia saja. Itu dah. Ini amarah, tegore dan cuik daripada Allah Ta'ala. Kalau kecek pasal mung aku, hei manusia, mung tahu hal dunia ya. Banyak di kalangan mung tak tahu hak akhirat. Tak mikir gapo hak aku duk wayak. Tak reti gapo hak aku duk pesel, duk peretoh. Tapi mung tengok dunia ya. Siapakah Al-Hasan Al-Basri yang ayat katanya? Nanti saya baca semula dah tapi ayat katanya Hasan Al-Basri, orang yang reti Quran dia katanya, manusia ni nampak hanya duit dirham dia. Kalau kita lah ni nampak duit. Gak tu duit, gak ni duit. Duk pahal katanya, dunia kita duit. Tak ada dah lebih daripada duit. Masya Allah. Nak buat apa-apa, mikir lalu. Duit. Duit. Tak ada mikir katanya. Kalau orang pasal tak ada duit. Hijau dengan rain. Gerbai sungguh-sungguh. Gerbai bukan gerbai semalam. Nanti ada. Gerbai jiwa. Harta benda. Nyawa masa. Lepas tu jaya insyaAllah. Allah Ta'ala beri jaya. Alhamdulillah. Inilah. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunia. Tapi. Wahum anil akhiratihum ghafilun. Ini Allah raya. Wahum anil akhiratihum ghafilun. Mereka itu. Lalai daripada urusan akhirat. Ha akhirat tak nampak langsung. Hak nampaknya nampak dunia. Siang malam pagi betul dunia, dunia, dunia.
Tak nampak kubur dia, akhirat dia yang Allah Ta'ala sedia. Allahu Akbar. Dan mereka tidak pernah ingat hendak mengambil tahu tentang hari akhirat. Itulah Allah Ta'ala wayak. Banyak manusia pasal itu. Pas kita jangan masuk di dalam golongan orang yang Allah wayak katanya banyaknya di kalangan kamu orang yang lupa lalai hak akhirat. Dunia tanpa ni, kita mari tanpa ni. Tak ada apa sekarang di dunia. Tapi kan sekiranya kita pandai guna dunia, insyaAllah dia akan beri faedah kepada kita banyak. Pahala tak putu-putu. Sebab kita guna dunia pandai tu. Guna umur, guna otak, guna masa, guna segala-gala untuk kebaikan diri kita pun boleh. Umat pun boleh. Tapi kalau sekiranya kita sendiri guna dunia tak pandai, umur kita habis, tak tertukalu. Terutamanya, hak batin kita ni, hak tak molek. Hati kita, otak kita, hak tak molek. Rugi habis hidup dunia. Akhirat sikit lagi, lebih teruk lagi. Itulah yang Allah Ta'ala royak kepada kita, nak jadi kita. Pahal sikit ya. Suih, duduk di suih hati kita. Tak. InsyaAllah molek lalu dunia kita. Apatah lagi akhirat yang kita harap dan cita-citanya kita nak boleh duduk senis sikit lagi di akhirat syurga yang Allah Ta'ala sedia. Lepas tu sementara nak pergi ke akhirat, nak duduk dalam kubur dulu. Gamalah katanya kita duduk dalam kubur tiap-tiap orang akan menerima sedikit ke apa? Bukan balasan tak? Rasa katanya duduk dalam kubur lagu mana? Boleh jadi kebong syurga, boleh jadi kubur dengan kau. Wal'iyazubillah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.